Khawatir tak kebagian jatah, sebelah warga berebut nomor antrian saat mengikuti vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berebut setelah mengetahui kuota vaksin dibatasi hanya 1.000 dosis per hari. Meski sempat terjadi rebutan, warga kembali mengantri dengan tertib usai diatur petugas. Sebelum divaksin, warga harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuota kita kan terbatas, ya kan? Berhubung masyarakat sudah terlalu banyak, kita itu jangan sampai berkerumun, ya sama kerjasamanya. Baru berkerumun sekarang angka COVID-19 khususnya ini di DKI dan lainnya kan COVID-19 yang dikhawatirkan. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya warga Jakarta, warga dengan KTP luar daerah juga bisa mendapatkan vaksinasi.